adalah pemimpin yang tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Tidak suka berdebat, tapi suka mendengarkan. Tidak mengumbar janji, tetapi memberi bukti. Tidak dihormat, tetapi menghormati sesama. Tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan tim. Tidak hanya bekerja dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Mungkin tidak mudah disentuh, tapi mudah tersentuh. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Tetapi apabila bekerja menggunakan hati, nurani, dan akal sehat, akan membawa tim menjadi hebat. Jokowi Dodo dan Yusuf Kala akan membawa Indonesia hebat. Membawa perubahan Jokowi JKO.